Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya mau masak sarden lagi, teman-teman. Dan di sini sudah ada bumbunya ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, sedikit saya tambahin lengkuas, dan ini saya tambahin juga daun salam, godong jeruk, dan ini ada bawang bombay, dan dicampurin dengan tomat hijau. Biasanya kan tomat merah ini saya mau coba ini dengan memakai tomat hijau. Bisa menimbang ini ya. Dan di sini juga ada rawit, rawit merah juga rawit rawit hijau, rawit putih. Dan ini sardennya. Ntar dimasak dulu untuk sardennya dan dengan bumbunya. Dan saya mau mengkombinasikan dengan mie. Jadi masaknya secara terpisah ya teman-teman ya. Kalau masak mie-nya sih masak mie seperti biasa, cuman tidak ditambahin dengan telur. Ini 2 mie instan, karena di sini saya makan tidak sendirian, ditemani dengan teman saya, masih saudara juga sama saya. Jadi ntar makan berdua, makan bareng-bareng. Oke teman-teman, langsung saja ya, saya mau bikin ya, karena perutnya sudah kencot, wis ngelih. Oke teman-teman, saya mau bikin dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah mateng ya untuk sardennya. Ini sardennya jadi 2 mangkok. Dan ini juga mie-nya. Ini saya makannya tidak sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini beliau ini yang request kemarin tuh. Request sarden sama mie katanya. Dan ini saya tak bikinin ini. Dan ini nasinya. Oke. Langsung saja ya teman-teman ya. Ini langsung mau makan dulu karena kami sudah kencot, habis ngelih. Bentar dulu. Sardennya mantep sama tomat.
tomat hijau. Wah, tumutnya tomatnya kok gulungan. Makan bersama rasanya malah luar biasa. Tidak sendiri, teman-teman, ditemani oleh teman satu perjuangan, satu pekerjaan, konsol susah. Oke teman-teman, mari makan teman-teman, kami mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, yeah.
hormat pada. Iya, hormat. Orang kurus makannya banyak dan cepat. Bukan bagian komborane
Alhamdulillah ya Allah. Kompor dulu ya Pak. Iya, komporannya penting. Air putih. Nah, ini daging Bang. Laos. Malah enak deh. Seperti biasa aku menang teman-teman. Wah, biarlah keberatan badan jadi makannya. Sudah mau habis teman-teman ya. Saya sudah habis, beliau sudah habis, dan ntar siap bekerja lagi, siap buka toko lagi. Pengguran. Pengguran nih. Alhamdulillah. Buarek. Oke teman-teman. Dan rasanya benar-benar luar biasa mantep, bumbunya begitu banyak ya. Sarden satu bumbunya, aduh banyak banget. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur.